Selamat pagi anak-anak kami, kelas 11 Multimedia. Saat ini kembali lagi Ibu Herpani untuk boleh memberikan pembelajaran kepada anak-anak kami untuk penjelasan lebih lagi tentang pembuatan proyek iklan. Oke, langsung saja. Ibu jelaskan ya. Anak-anak, perhatikan. Sesuai dengan tugas-tugas yang diberi kepada anak-anak kami. Nah, untuk menentukan lembar kerja daripada poster yang Ibu berikan kepada kalian dengan ukuran A3 dan juga resolusi 300 dan mode warnanya CMYK. Beginilah dia bentuknya, di mana ukuran A3 297 dikali 420 mm. Ya, kita pakai milimeter karena dia masih ukurannya kecil. Nanti bila ada yang terlalu ke pinggir, biar kita lebih jelas untuk melihatnya ya nak. Oke. Nah, kemudian ini adalah feeder. Feeder ini gunanya ketika kita memotong gambar yang akan kalian desain nantinya. Nah, ini untuk memperhalus tepi daripada pemotongan. Contohnya, kepala orang ini yang akan kita seleksi. Nah, nanti boleh anak-anak kami lihat bagaimana hasil daripada feeder yang tadi. Nah, perhatikan ini adalah tadi hasil daripada yang kita gunakan dengan menggunakan feeder. Nah, bila kita tanpa menggunakan feeder, anak-anak kami mungkin bisa bedakan, dia akan terlihat lebih tajam. Sementara kalau kita menggunakan feeder, inilah hasilnya. Hanya saja tergantung kamu menentukan berapa besar daripada feeder seperti sesuai dengan yang kamu inginkan. Nih, navigator ini berfungsi untuk melihat apakah desain yang kamu buat atau kamu desain adalah pecah atau tidak. Nah, bila kamu sudah menentukan di sini ada 100%, kemudian kamu sorotkan seperti ini pada gambar yang ingin kamu lihat apakah pecah atau tidak. Jika pecah dia pada gambar itu, pada desainmu itu dengan 100% yang setelah kamu taruh, maka hasil nantinya pun outputnya akan pecah. Tetapi sudah jika lo udah bagus di navigator ini, maka hasil outputnya pun nantinya akan begitu bagus seperti yang ada pada navigator. Terakhir adalah mengenai format file yang kamu desain. Nah, kalau format file yang kamu desain itu outputnya berakhir di mesin cetak, maka format file yang akan digunakan adalah TIFF. Tetapi jika berakhir dia di printer atau di seperti printer di kantor-kantor, nah kamu bisa menggunakan PSD atau JP atau apapun format filenya, bisa terserah. Nah, tetapi bisa saja ketika kamu mendesain, kamu gunakan dengan JPEG atau JPG, kemudian kamu antar ke percetakan, tidak masalah. Tetapi nanti setelah di sana, maka orang percetakan atau akan menggantinya kembali menjadi TIFF. Karena hanya TIFF lah yang dikenal oleh mesin cetak nantinya. Nah, jadi, jangan
bingung-bingung itu kalaupun dia JPEG itu supaya lebih ringan saja untuk tempat penyimpanan. Misalnya kita menyimpan di flash disk jangan terlalu berat. Karena dengan menggunakan tip, maka dia akan kapasitasnya berat dan kalau dia berat, berarti dia karena kapasitasnya itu sudah disusun dengan rapi. Begitu, makanya dia berat. Nah, demikianlah sebagai tambahan untuk lebih jelasnya pada pembelajaran Kamis kemarin ya, nak. Oke, sampai jumpa lagi.